Esokan harinya, lindung dan semua orang sudah berada di depan pintu gerbang, menomen Provinsi Dahuang. Seperti biasa, lindung memakai pelindung kepala agar tidak dikenali oleh lawannya. Di sini ada juga goyan dan bawahannya, coy. Ya, tentunya ini sebuah masalah besar bagi lindung untuk kedepannya. Apalagi Goyan masih menyimpan sejuta dendam terhadap Lindung. Selain itu kita juga akan diperlihatkan sesosok wanita cuantik nan seksi. Uhui. Siapa lagi kalau bukan Nona Kinkin. Kin. Saat itu semua mata tertuju ke arah wajahnya yang mengeluarkan paras ayunya. Setelah beberapa langkah kin-kin kemudian melihat lindung yang kala itu memberikan isyarat untuk diam. Arti diam di sini yakni mereka berdua pura-pura saling tidak kenal satu sama lain. Sebab, jika itu terjadi, maka akan membahayakan keselamatan keduanya, di mana kita tahu kelompok boneka iblis sedang memburunya. Ya kan? Tak lama kemudian, kita akan diperlihatkan juga salah satu sosok yang menakutkan. Namanya Tang Li. Tang Li, utusan dari kelompok boneka iblis. Di sini, ia menyiksa para pengunjung karena telah menghalangi jalannya ngeri. Cuy, <tuh> melihat hal itu, Ken-ken -kin kemudian menghampiri Tang Li sembari mengeluarkan aura kecantikannya. Namun hal itu tak berarti sedikit pun bagi Tang Li. Li tak tergiur sedikit pun dengan rayuan maut Kin, -kin. Malahan Tang Li menanyakan keberadaan Lindung. Sebab ia tahu bahwa Nona Kin Kin sangat dekat dengan Lindung pelaku pembunuhan Putra Huagu. Ya Kin Kin mencoba mengelak bahwa Lindung dan dirinya tidak ada hubungan apapun. Walaupun Kinkin -kin sebenarnya pernah saling bertatap muka cuy Namun itu hanyalah sesaat saja alias tidak ada yang lebih, ucap Kinkin -kin kepada Tang Li. Kinkin juga menambahkan, Lindung tidak akan berani datang ke provinsi ini. Lagian kan provinsi Dahuang sudah dikuasai oleh kelompok Bonika iblis. Mendengar uraian itu sedikit banyaknya Tang Li mulai percaya. Namun ketika Tang Li mulai menjauh, dirinya merasakan aura pembunuh ada di sini. Ya siapa lagi kalau bukan Lindung. Alhasil Lindung ketahuan oleh Tang Li, sehingga Tang Li langsung melancarkan serangannya terhadap Lindung. Alasan kenapa Tang Li tahu bahwa dia Lindung, dikarenakan adanya kekuatan mental milik Huazong di dalam diri Lindung. Tak ada cara lain lagi bagi Lindung selain menghadapi permainan ini. Di sini, Tengli sangatlah kuat, coy. Dirinya mampu menahan serangan dari Lindung, bahkan beberapa kali ia membalas serangan yang tak terduga. Alhasil, Lindung kewalahan. Ditambah lagi dengan pertahanan yang begitu mengejutkan, yakni dengan bantuan boneka iblis, <SILENGALAN> lindung hampir saja dikeroyok, namun dengan tegas ia mengatakan bisanya main keroyokan. Hal itu rupanya membuat Tang Li sedikit geram atas ucapannya. Ia pun menarik kembali bawahannya. Bahwa ia seorang diri yang akan menyelesaikan masalah ini. Dan terjadilah. Ya, pertarungan mereka terhenti. Karena kedatangan empat dinasti yang tujuannya sama dengan mereka yang ada di sini. Yani berburu harta karun. Ada linglang Tian dengan aura yang jauh lebih kuat dari setahun sebelumnya, sehingga Jusi mengingatkan agar Lindung menahan dulu dendam yang tertanam di benaknya. Namun, Lindung tetap yakin bahwa dirinya akan bisa membalaskan dendam atas kematian ayahnya, sebab di dalam monumen ini terdapat banyak harta yang akan membantu seseorang lebih cepat naik level. Jika beruntung, maka Lindung akan melebihi kekuatan linglang Tian. Jika nggak beruntung, ya pulang sebagai pecundang. <laughs> Selain itu, kita juga akan diperlihatkan kaer Dari marga Kin, Kin, Si dan marga Huanfu. Mendengar Huanfu, lantas saja mengingatkan lindung dengan seseorang. Yakni Gengzu. Tapi sayangnya Gengzu tidak datang. Cuman ada Jing, adik dari Gengzu. Ada Wang Tong dan Wang Yan. By the way, Wang Yan adalah musuh bebuyutan lindung. Wang Yan masih menyimpan dendam lamanya. Kebetulan sekali, di sini mereka bertemu. Setelah mereka saling bertatap muka, Wang Yan meminta izin kepada Ling Lang Tian untuk menghabisi keluarga mereka. By the way, lindung berasal dari Margalin, yang sama halnya dengan Ling Lang Tian. Itulah mengapa Wang Yan harus minta izin dulu, ya kan? agar keharmonisan keluarga tetap terjaga. Ling Langcian menganggap Lindung hanyalah seorang sampah alias beban keluarga. Terserah saja mau diapakan pemuda tersebut. Kin Kin yang melihat hal itu ia terkejut. Ternyata Lindung berasal dari keluarga Lin. Ya iyalah, tapi sayangnya dulu Lindung hanya dicap sebagai beban keluarga kakak Kinkin Kinkin sayang. Hehe. Wang Yan kemudian meminta izin dulu kepada pamannya yakni Wang Ton Untuk menyelesaikan dendam lamanya Wang Ton mengizinkan Lalu menyuruhnya menyelesaikan secepat mungkin Dan pertarungan pun akan segera dimulai semua orang yang melihat hal ini sangat yakin bahwa hari ini adalah hari terakhir Lindung menghirup udara segar, alias Lindung akan mati. <silence> Tapi sebelumnya Lindung bertanya dulu kepada Wang Yan. Hari ini apakah Wang Yan siap untuk kalah? Mendengar itu lantas saja membuat Wang Yan semakin murka. Malahan Wang Yan yang bersumpah hari ini adalah kematian pemuda tampan dan bersahaja, yakni Lindung. <silence> Wang Yan langsung meluarkan aura pembunuhnya. Sampai sini, Lindung merasakan bahwa Wang Yan sudah berada di Ranaki tahap awal. Artinya, Lindung sedikit diunggulkan sebab Lindung sudah berada di Ranaki tahap lanjut. Coy, terlihat serangan Wang Yan tak sedikit pun membuat pertahanan Lindung goyah, melainkan Lindung dengan santuy menyuruh Wang Yan untuk menyerangnya lagi. <laughs> Dari segala sisi, Wang Yan menyerang Lindung, tetap tak ada artinya. sedikit pun tak ada yang membuat Lindong oleng. Hal ini tentunya membuat Wang Yan semakin marah saja coy. Ia pun mengeluarkan jurus tapak iblis prasasti emas dan... Lindung pun kemudian mengajarkan bagaimana menggunakan teknik tersebut dengan benar. Hal itu menambah penasaran Wang Tong, sebab teknik tapak iblis prasasti emas milik keluarga mereka kok bisa-bisanya Lindung dapat menguasai teknik tersebut. Pada akhirnya, Wang Yan pun kalah. Di saat Lindung ingin benar-benar menghabisinya, datanglah Wang Ton menahan serangan tersebut. Wang Ton juga berada di tingkatan Ki Tahap Lanjut. Marga Wang, terutama Paman Wang Ton, semakin muak saja atas perbuatan Lindung terhadap keponakannya ini. Ditambah lagi, Wang Yan mengompori pamannya agar Paman Wang Ton sesegera membunuh Lindung. Rupanya, Wang Ton ini sangatlah licik, coy. Ia tidak tergesak-gesak untuk menghabisi Lindung. Melainkan ia mengatakan kepada Ling Lang Tian bahwasanya keluarga Lin terutama Lindung telah berperilaku berlebihan. Hal itu sama saja merusak hubungan antara keluarga Lin dan Wang. Kata itu sebuah pukulan bagi Leng Lang Tian. Ia pun dengan tegas menyuruh Lindung untuk berlutut lalu meminta maaf kepada keluarga Wang. Sebab Leng Lang Tian tidak ingin merusak reputasi antar kedua keluarga alias marga mereka coy. Mana mungkin Lindung mau diperbudak ya kan? Apalagi disuruh oleh Leng Lang Tian si manusia kejam yang telah membunuh ayahnya. Bahkan Lindung mengatakan bahwasanya dirinya hanyalah seorang sampah yang terbuang. Jadi masalah keluarga tidak ada sangkut pautnya dengan kejadian ini. Mantap. Sontak saja membuat Leng Lang Tian semakin murka atas ucapan Lindung tadi. Ia pun akan sesegera membayar ucapannya tersebut karena telah lancang. Ya kita tahu pada sejatinya Lindung tidak bersalah. Eh malah Wang Yan saja yang terlalu terobsesi untuk membunuhnya ya kan. Ditambah lagi semua pengunjung di sini menjadi saksi atas kejadian ini. Semakin kesini Ling Lang Tian semakin marah saja terhadap Lindung. Ia pun berencana untuk menangkap lalu menghukum pemuda yang bernama Lindung coy. Ya karena merasa tak bersalah, lagi-lagi Lindung menyangkal bahwa perbuatan Ling Lang Tian adalah perbuatan dosa besar. Seharusnya Ling Lang Tian yang sepatutnya untuk dihukum ya kan. Nah di sini Ling Lang Tian tak tahu urusan lagi. Ia pun bersiap untuk menyerang Lindung. Tapi ada paman Linmu yang senantiasa menenangkan kekacauan ini. Paman Linmu setelah mendengar ucapan Lindung ia pun juga tersadar bahwasanya jika Ling Lang Tian bertindak berlebihan apalagi terhadap pemuda yang sama-sama berasal dari keluarga Lin takutnya semua orang mengira bahwa keluarga Lin tunduk terhadap keluarga Wang lagian kan tujuan mereka datang ke sini bukan untuk bertarung di siang bolong alias terlalu cepat jika langsung mengadakan pertarungan Ya, tujuan mereka pada sejatinya sama-sama ingin mencari harta karun di monumen ini. Nah akhirnya suasana pun kembali dingin seperti sedia kala Ditambah lagi gerbang Menomen Kono juga terbuka Menandakan petualangan yang sesungguhnya akan sesegera dimulai Sehingga untuk saat ini mereka melupakan kejadian ini dulu coy Ya sepertinya huru hara akan terjadi lagi Setelah mereka semua masuk ke dalam hm, Entahlah Dan satu persatu, para kelompok ini pun masuk ke dalam dan ditutup dengan lindung yang paling terakhir untuk masuk. <tuk> Singkatnya, Lindung dan Xiaoyan mendarat dengan tidak mulus. Di sini mereka seakan-akan pindah ke tempat lain. Ya, suasana terasa sangat berubah. Tempat ini adalah sebuah tempat yang diciptakan oleh Sekte Kono. Hal itu diyakini oleh Josi karena melihat reruntuhan Sekte yang menurutnya umurnya sangatlah tua, yakni seribu tahun lalu. Sampai sini masih menjadi misteri alasan kenapa sekte ini bisa hancur. Setelah mau mencek lebih dekat lagi, tiba-tiba beberapa orang lari terbirit-birit. Dikarenakan ada sesosok binatang monster yang menyerangnya. Begitupun Lindung, ia juga harus menghindari amukan binatang ini. Jika tidak menghindar, maka sebuah kematian yang datang lebih awal. Nah, ketika Lindung lengah, tiba-tiba ia terkena serangan binatang iblis. Alhasil, ia terpisah dengan Xiaoyan. Ya, benar, Lindung terjebak di pasir hidup sehingga ia tersedot masuk ke dalam. Sayangnya, ketika Xiaoyan mau menolong Lindung, malah duluan tenggelam bersama kenangan. Untungnya pasir ini tidak padat, coy. Alias berbentuk terowongan sehingga Lindung masih bisa hidup. Namun ia tetap dalam bahaya sebab dirinya terjebak dan tak tahu jalan keluar. Ditambah lagi binatang iblis yang mengejarnya. Lindung dan Josie kebingungan dikarenakan banyak pilihan jalan. Sepertinya terowongan bawah tanah ini saling terhubung satu dengan yang lain. Josie kemudian mencoba mencium aroma dengan tujuan Agar dapat menemukan jalan keluar, ya, akhirnya Jose menyarankan agar lindung mengambil jalan sebelah kanan. Sial, lagi-lagi binatang iblis menemukan keberadaan lindung. Tidak ada cara lain selain terus berlari. Setelah cukup jauh, akhirnya mereka menemukan jalan keluar, tapi sepertinya untuk keluar secara pasti. Mereka harus melewati formasi angin jahat. Jika seseorang masuk ke dalam pusaran angin ini, maka akan berada dalam masalah. Apalagi jika tubuh tak kuat, maka akan hancur berkeping-keping. Tidak ada jalan lain lagi selain terobos. Lagian di depan sama di belakang sama-sama bahaya, coy. Di belakang ada binatang iblis, di depan ada angin jahat. Dan plip, Lindung masuk ke dalam pusaran angin jahat. Dengan sejuta tenaganya, Lindung mencoba menerobos angin ini. Hingga terakhir, Lindung mulai kehabisan tenaga. Untungnya ada Josie yang selalu dapat diandalkan. Josie menahan Lindung lalu mencoba untuk menyadarkannya. Pada akhirnya, lindung pun tersadar. Ia kemudian mengaktifkan teknik guntur matahari, sementara di dasar tanah ada goyan dan dua bawahannya. Seperti orang pada umumnya, tujuan goyan juga mencari harta karun di tempat ini. Tak jauh dari tempat tadi, eh, mereka melihat binatang harimau. Sepertinya goyan tak asing dengan binatang tersebut. Setelah dipikir-pikir, ia pun ingat bahwa harimau tersebut adalah sahabat lindung, dikarenakan dendam masih ada di benaknya. Goyan pun akan berniat jahat terhadap Xiaoyan ini. Dirinya meminta kedua bawahannya untuk membantu agar dapat menangkap nih binatang. Pada akhirnya, Lindung dapat memaksimalkan kesempatan dengan keputusan yang pas. Kini Lindung sudah bisa kembali ke permukaan tanah. Ya, hal itu dikarenakan Josie yang selalu membawa keberuntungan bagi Lindung coy. Di sini mereka tak sengaja melihat sebuah cahaya. Seperti ada sesuatu misteri di balik itu semua. Dengan sejuta penasaran, mereka berdua perlahan-lahan untuk mendatangi ke TKP. Ya, mereka melihat seseorang yang sedang berkultivasi, sehingga Lindung mengeluarkan tombaknya. <guluh> Namun Yoshi mengatakan bahwa ia merasakan jiwa orang itu sudah lama mati. Ya, orang yang di hadapan mereka ini ialah orang yang sebelumnya menghuni sekti kono ini coy. Nah saat mau mendekati, tiba-tiba Lindung seakan-akan tertarik oleh gravitasi yang dimiliki jiwa mati tersebut, sehingga Lindung dapat merasakan kejadian yang telah dijalani oleh si jiwa mati ini. <San> Di sini kata yang sangat jelas didengar lindung ialah bahwa ia tak akan memberikan orang jahat untuk menguasai dunia ini. Kemudian lindung pun mengatakan kepada Josie tentang apa yang ia lihat sebelumnya. di mana jiwa mati ini dulunya adalah manusia yang sangat kuat. Lalu bertemu dengan yang lebih kuat lagi. <tuh> Sampai sini lindung tidak bisa mengukur kekuatan lawan yang dihadapi oleh si jiwa mati ini coy. Selain hanya sesosok pak tua yang tak menampakkan wajah seutuhnya. Nah, seketika mau pergi, jiwa mati ini mengeluarkan dua pil ya sepertinya jiwa mati tahu bahwa lindung orang baik. Sehingga ia memberikan pil tersebut. Pil Nirvana namanya. Pil ini dapat digunakan bagi lindung kelak agar kekuatannya lebih meningkat lagi. Sebelum pergi, lindung pun memberikan ucapan terima kasih terhadap jiwa mati ini. Teng di atas kayu, thank you. Setelah tak jauh pergi, Lindung mencium aroma Xiaoyan. Sepertinya Xiaoyan tak jauh dari sini. Benar sekali, Xiaoyan sudah berhasil Goyan tangkap, di mana Xiaoyan diikat oleh mereka. Bahkan parahnya lagi, Goyan menginjak-injak bagian tubuh sahabatnya ini. Lindung pun meminta Josie untuk misi penyelamatan selagi ia memancing Goyan bertarung. Di sini Lindung mencoba mengatai Goyan agar ia terpancing, lalu lupa akan Xiaoyan. Benar sekali, Goyan pun terpancing. Sehingga kita katakan bersama-sama dan terjadilah. Di sela-sela pertarungan itu, Yoshi mampu mengalahkan dua bawahan Goyan. Namun tak cukup untuk menyelamatkan Xiaoyan. Sebab goyan dengan cekatan menangkap, lalu bersiap membunuh Xiaoyan. Di mana lindung diancam, jika berani melangkah maju, maka Xiaoyan akan ia potong-potong. Nah, jiwa lagi Xiaoyan pun keluar. Di sini ia memberontak, hal itu sudah cukup membuat goyan terjatuh, lalu diiringi dengan Josie. Dan diakhiri dengan hantaman telak oleh lindung. Rupanya, goyan masih belum menyerah, coy. Ia pun mengeluarkan kekuatannya dan terjadilah. Pada akhirnya, goyan kalah, lalu terjebak di jurang kematian. Di sini, goyan sempat meminta tolong sebab di bawah ada angin jahat yang senantiasa mengoyak manusia yang mendatanginya. Pada sejatinya, kejahatan akan menghasilkan kesakitan di dalam diri seseorang, dan sebaliknya, kebaikan akan menghasilkan tawa menandakan kemenangan. Pada akhirnya, goyan mati, katakan bersama-sama, dan terjadilah. Oh Setibanya mereka sudah berada di depan kuil Kono, Jose pun menanyakan apakah Lindung sudah yakin benda yang dicarinya ada di sini. Lindung sangat yakin sebab dirinya merasakan bahwa benda tersebut berada di dalam kuil Kono ini. Coy, simbol leluhur namanya yang mereka cari saat ini. Ditambah lagi, reaksinya terasa sangat kuat yang dirasakan oleh Lindung. Hal itu menambah keyakinan Lindung untuk sesegera masuk ke dalam. Saat di perjalanan menuju masuk, Lindung merasakan ada seseorang di dalam sana. Benar sekali, mereka adalah kelompok dari boneka iblis, yang dimana kala itu sedang ingin memadatkan benda alias harta karun yang cukup terbilang wah. Dimana benda tersebut ialah boneka robot level tinggi. Hal itu melucut asa bagi Lindung untuk mengambil kesempatan ini. Yani dengan mencuri dari seseorang yang bernama Chow. <Susuk> Kita lihat Chao hampir selesai menaruh jejak mental terhadap boneka ini. Artinya jika dibiarkan terlalu lama, maka boneka robot tak bertuan ini tersebut sah menjadi milik kelompok boneka iblis. Sehingga Lindung tanpa mengulur ulur waktu lagi, dirinya langsung menyerang bawahannya juga Chao sekaligus. Oh. Ditambah dengan bantuan Xiaoyan, Lindung berhasil melumpuhkan Chao hanya dengan sedikit gerakan. Di sini Lindung mengancam Chow untuk menyingkirkan cecak mental terhadap boneka tersebut. Karena nyawanya berada dalam ancaman, ya di mana Xiaoyan sudah bersiap mencabik-cabik tubuhnya jika berani memberontak. Sehingga Chow sangat terpaksa menuruti permintaan Lindung, yakni melepaskan cecak mental. Pada akhirnya Lindunglah yang berhasil mendapatkan boneka robot tingkat tinggi ini coy. Namun rupanya Chow masih tak terima. Dirinya mengancam jika Tuan Muda tahu, kelak nyawa Lindung tak akan tertolong lagi. Tak lama dari itu terdengarlah suara puluhan tapak kaki mengarah ke tempat ini. Alhasil Lindung membawa Chow pergi dari tempat ini coy. Namun sisa mayat bawahnya Chow masih tertinggal. Ternyata, oh ternyata, tempat ini kedatangan wanita tercantik di abad ini. Siapa lagi kalau bukan Nona Kinkin? Kin. Ya, Kinkin Kin yang melihat keadaan seperti ini, dirinya sangat yakin bahwa telah terjadi kekacauan. Tak lama dari itu, Tuan Muda Li juga datang. Tentunya, Li berasumsi bahwa kejadian ini atas olah Kinkin. Kin mana Kin kin telah dianggap membunuh kelompok tuan muda Li, dan satu lagi yang membuat Li tak terima, yakni Kin kin disebut telah mencuri benda berharga di tempat ini. Kin kin pun mengatakan yang sesungguhnya bahwa dirinya tak melakukan apapun terhadap kelompok Li, dan juga satu, dirinya di sini baru saja sampai, tentunya tidak punya waktu untuk menemukan benda-benda berharga di kuil ini. Li yang sudah terbawa suasana, ia pun tak bisa lagi mengontrol emosinya begitupun dengan Kinkin, -kin, dirinya juga tak bisa tinggal diam. Kinkin -kin juga harus terpaksa untuk melawan. Alhasil perkelahian pun terjadi. Saat di perjalanan, lagi-lagi Chao mengancam Lindung untuk menyerahkan boneka robot tersebut kepada kelompoknya. Dengan itu maka Tuan Muda Teng Le pasti akan mengampuni nyawa Lindung. Namanya juga Lindung, ia hanya bisa menghiraukan ucapan Chow ini coy. Di sini Lindung malah merasakan ada aura sesuatu benda di bawah ini. Sehingga rasa ingin tahu tersebut bergejolak di dalam benaknya. Dimana Lindung ingin mencik keadaan di dalam. Namun Chow tak ingin ikut lagi dengan Lindung. Apalagi di bawah tersebut terdapat sembilan energi dingin neraka. Meski orang tersebut seorang praktisi ranah manifestasi, tak akan selamat melewati rintangan di bawah ini. Tanpa ada keraguan, Lindung menarik Chow untuk terjun ke dalam dan mereka langsung let's go ke dalam. <laughs> <tell> Ya, nyatanya mereka selamat. Hal tersebut lantas saja membuat pertanyaan di benak Chow. Sebenarnya siapa lindung ini sehingga mampu melewati rintangan mematikan seperti tadi? Seperti biasa Lindung hanya diam tak menjawab lalu memasang wajah dinginnya. Tepat di depan mereka turun tadi terdapat simbol leluhur. Ya benda itulah salah satu yang mereka cari selama berada di sini coy. <tik> Tapi sayangnya, simbol tersebut sudah hilang. Artinya, mereka sudah duluan orang lain untuk mendapatkannya. Chao pun kemudian mengatakan, "Ya, monumen ini sudah dibuka berkali-kali, tentunya duluan orang lain untuk mendapatkan harta paling berharga." Penuh amarah, lindung mengancam Chao untuk mengatakan siapa yang telah mengambil simbol leluhur ini, karena terancam, lagi-lagi Chao menuruti permintaan lindung. Tiga tahun yang lalu, benda tersebut sudah didapati oleh ketua sekte boneka iblis. Nah, setelah mendapatkan benda tadi, ketua sekte mereka sangat sering mengasingkan diri. Sepertinya, ketua sekte mereka sedang sibuk-sibuknya mempelajari cara menggunakan benda tersebut dengan benar. Artinya, lindung masih ada harapan untuk merebut benda tersebut dari tangan ketua sekte boneka iblis tersembunyi. Sebagai rasa terima kasih, lindung karena telah membocorkan rahasia ini. Lindung pun memberikan belayan manja kepada pria mencengkelkan ini. <laughs> di sini Jusi mencoba menenangkan Lindung dengan mengatakan bahwa simbol leluhur sangat sulit disempurnakan. Hanya orang yang memiliki kehebatan di atas rata-rata ditambah keberuntungan yang tinggi baru bisa memaksimalkan simbol tersebut. Josie sangat yakin ketua sekte bunika iblis tersebut tidak memiliki bakat yang mampuni untuk menyempurnakannya. Jadi artinya lindung masih memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan Lalu menyempurnakan simbol leluhur tersebut Meski benda tersebut sudah dicuri, tapi Lindung masih merasakan ada sesuatu yang aktif di sekitaran sini. Ya, sepertinya ada yang aneh di pilar batu hitam, tempat di mana simbol leluhur dulu diletakkan. Ya, lantas saja Lindung menghampiri, lalu mencoba untuk menghancurkan agar dapat melihat isi di dalamnya. Karena tidak bisa dihancurkan, Lindung disarankan oleh Josie untuk lebih fokus lalu aktifkan kekuatan mental yang ada di dalam dirinya. Alhasil, mereka bertiga pun masuk ke alam lain. Kedatangan mereka disambut oleh seseorang penjaga di tempat ini. Ya, namanya Hemu. Dialah master simbol leluhur yang sebenarnya. By the way, Hemu adalah master terakhir simbol leluhur pelahap. Hemu mengetahui tujuan lindung saat ini, ya, tujuannya untuk mendapatkan simbol leluhur miliknya. Di sini, Hemu pun mengatakan bahwa simbol leluhur sudah dicuri orang lain. Kabar baiknya, meski simbol tersebut diambil, orang tersebut tidak akan pernah mendapatkan restu dari Himu untuk menyempurnakannya. Sebab tujuan orang tersebut untuk mendapatkan kejayaan dan kekuasaan di dunia ini. Berbeda dengan Lindung, Himu dapat melihat masa lalu Lindung secara detail. Lantas saja membuat Himu merasa takjub. Sebab sangat banyak rahasia besar di hidup Lindung saat ini. Karena lindung bisa sampai ke tempat ini, maka takdir sudah menentukan bahwa lindunglah orang yang dipilih menjadi the next master, simbol leluhur berikutnya. Sebelum pergi, himu hanya bisa berpesan, "Jika suatu hari kelak lindung dapat menemukan simbol leluhur yang hilang, dan simbol tersebut dapat merasakan bahwa lindunglah orang yang telah dipilih oleh takdir, maka dengan itu juga lindung sudah dipastikan akan bersiap menyambut hari perdamaian, sebab simbol tersebut salah satu keajaiban dunia dan juga mengemban tugas yang sangat besar, yakni menjadi pemimpin dunia untuk menegakkan kebenaran." Setibanya setelah lindung kembali, ia pun bertanya-tanya. Hemo tadi kekuatannya sudah sampai mana? Hmm, entahlah. Sampai di sini mereka tak menemukan jawaban yang pasti. Intinya, Himo adalah sesosok master yang luar biasa. Meski begitu, mereka juga masih penasaran lawan Himo semasa hidup pastinya lebih kuat. Sehingga Himo kalah dan terkunci di altar ini. Daripada pusing mikiran ini, mereka lebih memilih kembali untuk keluar. Ya, Kin, Kin dan Teng Lee kekuatannya sama rata alias seimbang. Di mana Teng Lee mengingatkan lagi kepada Kin Kin untuk mengembalikan benda yang dicuri. Dengan itu juga, Kin Kin mengatakan bahwa dirinya tidak mengerti kenapa Teng Li bersikukuh memfitnahnya. Nah, pada akhirnya, karena sama-sama tidak mengalah satu sama lain, mereka pun kembali akan melanjutkan pertarungan. Di mana dengan liciknya Teng Lee mengeluarkan boneka simbol untuk melawan Kin Kin. Nah, tepat di tengah huru-hara tersebut, datanglah Lindung menunggangi Xiaoyan. Dengan itu juga, Li langsung mengejar Lindung. Ya, akhirnya Li salah. Dirinya saat ini yakin bahwa Lindunglah yang sebenarnya mengambil benda berharga di tempat ini. Dengan kejujurannya, Lindung mengiyakan hal itu. Pada akhirnya... Perkelahian pun tak bisa dibendung lagi. Sementara Kinkin -Kin akhirnya bisa legowo, asalkan benda tersebut tidak jatuh ke tangan kelompok boneka iblis tersembunyi, Kinkin -Kin masih bisa bernapas lega. Ya, Tengli saat ini mengeluarkan jurus jitunya. Namun masih bisa ditahan bahkan diserang balik oleh Lindung yang kala itu mengeluarkan boneka yang baru didapatinya. Dimana boneka robot Tengli tak ada artinya sedikit pun coy. Melihat hal ini, Tengli memilih untuk kabur. <laughs> ya andai saja pilihan lindung masih banyak, pastinya Tengli sudah tamat. Sebab untuk mengaktifkan boneka robot harus menggunakan pilihan sejati coy. Kin-kin yang melihat kemampuan lindung bertarung, sekali lagi ia takjub. Hanya seorang diri mampu mengalahkan kelompok boneka iblis. Dengan dingin lindung menjawab, itu semua berkat bantuan boneka robot miliknya. Di sini Kinkin -kin juga berterima kasih karena telah mendapatkan simbol boneka rubuh tadi, coy. Sebab jika itu didapati oleh kelompok boneka iblis, maka itu semua adalah kabar buruk bagi kelompok Kinkin. -kin. Ya rencananya mereka akan melanjutkan ke monumen bela diri manifestasi, yakni tempat Sekti Kono. Jika sampai di sana, maka kesempatan mendapatkan ilmu bela diri akan terasa lebih mudah, dan mereka pun langsung undeskui. Sementara di depan monumen semua orang sudah berkumpul. Ada Ling Lang Tian, petinggi marga lainnya, dan orang-orang pribumi. Di sini orang-orang pribumi masih menaruh harap agar kelak berkesempatan memasuki monumen bila diri manifestasi ini coy. Ya Wang Yan yang melihat pribumi memiliki angan sama sepertinya. Dengan sombongnya Wang Yan merendahkan mereka coy. Sementara Wang Ton menaruh harap terhadap keponakannya. Agar di kesempatan ini keponakannya tidak membuat klan Wang malu. Sekali lagi, dengan pedenya, Wang Yan pasti akan membawakan kehormatan untuk klannya. Kengsi yang mendengar itu merasa lucu. Lantas, pertunjukan yang telah dilakukan Lindung terhadapnya, apakah itu sebuah kehormatan? Tak lama kemudian datanglah Lindung bersama Xiaoyan, Ya kedatangannya membuat semua orang merasa gimana gitu. Termasuk Wang Yan, dirinya ingin cepat-cepat membayar rasa malu yang diperbuatnya. Namun Paman Wangton mengingatkan bahwa tujuan datang ke sini untuk menomen bela diri manifestasi ini. Di depan mereka ada 10 pilar coy, di mana satu pilar hanya boleh ditempati oleh satu orang saja alias tidak boleh lebih. Di sini sesuai kemampuan, setiap klan atau marga mendapatkan satu tempat. Pertama ada Ling Lang Tian, ya dengan auranya semua orang hanya bisa gigit jari. Wajar saja ia mendapatkan satu tempat di sana. Begitupun dengan Lindung, kekuatannya saat ini masih jauh untuk dapat mengalahkannya coy. Namun dibalik ini semua, jika kelak Lindung beruntung dan dapat memaksimalkan kesempatan ini, hal tidak mungkin bisa saja terjadi. Ya, Lindung masih ada kesempatan untuk mengimbangi, bahkan melebihi kekuatan Ling Lang Tian untuk sekejap. Tapi itu semua bisa terjadi, jika Lindung mendapatkan satu pilar ini dulu coy. Kini giliran Wang Yan yang mengambil tempat. Ya, lantas saja semua orang menganggap hal ini tak adil di mana seorang pecundang dengan belagunya langsung mengambil satu slot dari sepuluh yang tersedia. Ya, atas dasar apa sehingga Wang Yan bisa naik seenak jidatnya ini ya kan? Kalau begitu semua orang berarti berhak untuk naik dong. Yen, <tuh> nah, disinilah Wang Tung memperlihatkan keganasannya. Jika ada yang tidak setuju atas keputusan ini, maka boleh hadapi ia bertarung. Ya, tentu semua langsung terdiam. Satu persatu akhirnya naik coy. Ada Gengsi, Tengli, Genkin, dan adiknya Gengzu. Dan tersisa 4 surut lagi yang masih kosong. Nah, kini saatnya lindung yang mau naik. Namun, ia dijegal oleh Wang Ton Ya, Lindung dianggap tidak memiliki faksi alias kekuatan. Sepatutnya tidak pantas untuk berada di pilar monumen itu, coy. Namun, Lindung mengejutkan semua orang dengan sikapnya yang tegas dan berani. Wang Yan berada di atas masa dirinya yang mampu mengalahkan Wang Yan, tidak diizinkan untuk naik. Kan lucu ya, kata itu sepertinya membuat Wang Ton tersinggung. Lantas saja Wang Ton ingin menghabisi nyawa sekaligus kesempatan emas untuk membalaskan dendam keponakannya ini. <tuh> Serangan Wangton masih bisa ditahan oleh Lindung. Pada akhirnya gejolak semakin besar. Di sini Wangton tidak ada kata maaf lagi bagi Lindung untuk menghabisinya. Ya, Lindung sedikit oleng. Mau tidak mau ia pun harus mengeluarkan transformasi kera iblis. Dan mari kita katakan bersama-sama sehingga terjadilah. di mana Wang Tong sekali lagi jadi bahan cemoohan yang ada di sini, sehingga Wang Tong menyuruh bawahnya untuk menghabisi Lindung. Dan sekali lagi mari kita katakan bersama-sama, sehingga terjadilah. <tuh> ya, di mana boneka robot akhirnya keluar dengan itu juga Lindung memberikan kill yuan begitu banyak untuk menghabisi Walton. Triple kill sehingga terjadilah pada akhirnya lindung menang dan ia berhak mendapatkan satu slot di sana singkatnya slot pun penuh lalu diiringi dengan pengaktifan fenomenmen beladiri manifestasi Seketika lindung masuk ke alam lain coy Di sini 10 orang termasuk lindung harus mencari benda yang telah disebutkan tadi. Namun, nihil mereka tak menemukan benda seperti kriteria yang diinginkan. Nah, ketika di titik prostasi. Mereka melihat sebuah cahaya dan Lindung pun bersama Jusi mengikutinya. Setelah mendapatkan cahaya tadi, ya cahaya tadi langsung berubah menjadi gadis cilik nan imut. Lalu masuklah ke alam dari segala alam. Di sini gadis kecil tadi seperti dikejar oleh sesuatu dan mereka pun langsung lari. Nah, ketika di puncak ketakutan itu, datanglah Himu menyelamatkan mereka. Ternyata Himu adalah guru gadis kecil ini, coy. Gadis kecil tadi pun menanyakan Apakah dia pemuda yang akan menjadi pewaris guru? Benar, maka dengan itulah Hemu menyuruh gadis kecil ini untuk membawa lindung ke suatu tempat. Dan inilah seni diri manifestasi yang tersimpan di sini. Lagi-lagi lindung mendapatkan keberuntungan coy. Ya, gelak lindung akan mempelajari teknik-teknik tersembunyi di tempat ini. Hal itu dikarenakan lindung, pewaris master simbol leluhur. Dan, wudong kian kun Season tiga, teh ata im ama it. идем <laughs>